Cukup tak tu daging? Ini dalam resipi 400 ni dah. 450 cukup. Ha, terang. Ooh. Ini lah. Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, semua dah selesai solat Zuhur kan? Jadi seperti yang saya janjikan. Okay, sekejap. Satu persatu ya. Kalut lah. Satu persatu. Saya nak tulis dulu kat bawah tu. Nak pergi hai. Assalamualaikum. Hai. Para-para isteri, para-para wanita yang duduk kat rumah. Tak tahu nak makan apa petang ni. Mana yang ada bahan-bahan yang saya beritahu tadi, boleh ikut saya masak. Kalau tak, you all tengok je. Nanti save. Next time boleh buat. Okay, sekejap saya pinkan kat sini. Okay. Nak tulis apa ya? Memasak. Memasak lasagna. Hai, waalaikumsalam. Okay, anda sekarang nak masak apa tu? Ha, tak tengok lah tu. Okay, kita, saya nak kongsi dengan anda masak lasagna. So, saya tengok live juga ke? Kat rumah, okay. Masak lasagna bersama saya. Okay, boleh. Okay, sebentar kita pinkan dulu sebab ramai sangat orang ni. Kita tahu apa dia. Eh, tak boleh. Tak jadi. Yo, sekejap. Okay, pin comment. Alright. Okay, hi. Assalamualaikum. Sekali lagi, mana yang baru masuk ni. Saya kan dah buat awal tadi. Beritahu bahawa saya nak kongsi cara memasak lasagna. Tapi cara saya. Dan saya percaya ada yang di rumah tu tengah duduk-duduk saja fikir nak masak apa eh, masak apa eh. Mana ada bahan macam yang saya tulis awal tadi, bolehlah ikut saya masak. Ya? Yeah? Okay. Dia macam ni, nak masak lasagna, dia memanglah agak rumit sikit bagi yang baru first time nak buat. Sebab dia kan ada buat inti dia. Inti lasagna tu sendiri. Lepas tu nak rendam dulu dia punya pasta tu. Kemudian nak kena buat krim putih dia. Ada setengah orang tu pakai krim yang memang dah sedia ada. Ada yang nak pakai apa ya? Krim cheese saja. Tapi saya kita buat sendiri. Alamak, ada chef. Chef Amri ada. Alamak, takutnya. Ayo. Okeylah, setiap orang ada cara dia sendiri. Saya buat cara saya lah ya. Oh, macam Nokeria. Betul lah pakai tudung macam ni. Kita pun sama-sama orang Pahang tau. Okay, jom kita mulakan. So, saya harap anda boleh nampak. Ini dia saya punya dapur. Dapur saya ni, macam ni boleh tengok tak? Okay tak? Okay tak macam ni? Ha? Resepi telur mata? Biar betul, siapa tu? Okay, jom. Soleha, mari Soleha. Hidupkan dulu. Saya pakai kuali, insyaAllah, kuali saya lah, apa lagi. Okay. Bagi saya selalu hidupkan dapur ni Soleha lah. Sebab saya selalu akan terkejut. Okay, panaskan dulu. Sambil-sambil tu ada yang nak tanya soalan, kalau boleh saya jawab, saya jawab lah sambil-sambil. Tapi kalau ada yang tak sempat tu, harap maaf. Okay? Masak gulai tu? Tidak. Saya dah tulis kat situ memasak lasagna. Okay. Saya masukkan minyak dulu. Sebab kita kena tumis dulu ya. Dia punya bahan-bahan tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, sedap sekali. Curah tak you all? Nampak tak? Cuba. Ha. Boleh nampak? Nampak tak? Tak. Boleh tak nampak. Yalah pakai periuk tak nampak. Sebenarnya kalau pakai kuali boleh nampak. Boleh kan? Padahal sekali dulu sekejap. Sebenarnya ambil tisu sahaja. Nak kalau dekat nampak, saya kena pakai kuali paling dekat ni. Ha? Okey, ini adalah bawang putih. Saya gunakan 10 biji bawang putih. Okey, kita tumis dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
banyaknya bawang putih. Ya, memanglah bawang putih ni menambahkan lagi sedap bau aroma dia pun. Dan bawang putih juga bagus tau untuk kita punya melawan bakteria dalam tubuh badan kita. So banyakkan bawang putih. Apa ni cakap? Ya, tunjuk muka Tok T, tunjuk kat nak masak tu. Baiklah Mam E Charlie. Okey. Ni bawang putih. So Leha boleh pasang yang dapur ni. So dia lagi dekat kan? Dia nampak. Tumiskan. Lasagna. Lasagna ni sebenarnya kesukaan anak-anak. Aziz suka, Ab suka, semua suka. Okey. Bakar pula saya punya handphone. Sekejap saya tukar kedudukan. Boleh Soleha? Biar dekat sikit you all boleh nampak ha. Boleh? Jangan jatuh dah handphone saya ni. Ada lawan lagi. Oh tapi yelah tak boleh nampak kalau saya cakap. Dia nampak apa saya masuk. Kita kembali ke tempat asal sebab tadi terlalu dekat dengan saya punya. Sekejap saya cuma tunjukkan kamera. Dengan dapur saya takut akan meletup pula saya punya handphone ni. Ha, macam ni kan? Ni okey dah tinggi boleh nampak lah. Okey. Tumis boleh masuk juga bawang Holland tadi. Yang saya cakap 2 biji bawang Holland besar. So tadi saya tak bawang putih, bawang Holland 2 biji yang besar. Kasih dia agak naik bau sikit. Siapa kat sini pernah masak lasagna? Boleh tak? Angkat tangan. Resepi ni sebenarnya saya Google. Lepas tu saya tukar sikit lah ikut saya punya cita rasa. Apa yang saya rasa kurang masa rasa tu saya tambah dan buat apa yang saya suka lah ikut cita rasa masing-masing. Okay, masak apa masak lasagna? Sila baca saya punya caption pin tu. Dan kita letak, okay, ini adalah cendawan butang yang dalam tin tapi kita kena hiris-hiris. So jadi macam ni. Dan sekali lah tumis, kita tumis sekali. Sebenarnya kan minyak tak boleh banyak sangat sebab saya tak nak dia punya isi lasagna ni nanti terlalu berminyak. Bila terlalu berminyak nanti lasagna kita berminyak-minyak dan lembik. So saya kurangkan sikit dia punya minyak tadi. Okay. Haha, tak bau pun. Memanglah. Macam mana nak bau? Kita buat lagi sampai dia lembut. Dia layilah kan? Okay, sekejap ya. Kalau ada soalan, saya tengok di sini, saya boleh jawab. Kalau tak ada, tak apalah. Saya teruskan memasak. Elok je clear ni. Dah dapat bau dah. Ya, elok je. Biarkan dia lembut sikit. Okay, just spray dua sini. Okay. Okay. Saya suka pakai sos ni. Sedap pun sedap. Senang pun senang. Dia adalah traditional punya ni. Sego. Okay.
garam dah layu. Anda masak apa? Hai Team Beauty. Saya pernah masak sekali je, lepas tu tak buat dah. Sebab apa? Sebab apa renyah eh? Dia sebenarnya memang perlukan nak masak lasagna perlu masa. Nak cari barang, nak buat satu-satu. Okey, sekarang saya suka masukkan daging sebab biar daging dengan air dia tu keluar dan sebati dengan bawang tadi. Kemudian barulah masuk prego. Bismillah. Daging ni kan kalau kita beli dekat cold storage ke apa, kita cuci dulu dengan bawang. Bawang. Cuci dengan tepung supaya hilang kalau ada bau ke apa, supaya lebih bersih. So, saya dah masukkan daging tadi. Saya tulis sebanyak 450 gram. Okay, kita kasih daging ni, daging cincang ni keluar dulu air dia. And then dia agak masak sikit. Bau sampai sini Tok T. Ya tu. Okay, lagi apa tu? Hai, hai. Nampak muka saya sikit je boleh? Ha, okay. Ha, mana nampak? Betul itu bos. Sos pedas. Mengpau. Okay. Ada setengah orang suka pakai lada, lada kering yang dah dikisar. So, tapi saya ni tak pakai lada cili kering. Saya terus pakai sos prego je. Sebab saya nak kekalkan keaslian rasa lasagna tu. Sebab bila bila pakai prego ni, tomato dia rasa lebih sikit. Okey. Kan saya tengok bila daging tu dia dah masak elok keluar air dia, mungkin kita boleh rasa daging dia ketul-ketul. Tapi kalau ikut saya lah, kalau chef lain mungkin lebih expert. Kalau saya terus masuk prego ke apa, saya takut daging saya dia hancur. So kita nak rasa daging punya yang daging sebiji sebiji kecil ni susah sikit lah. Alright. Kita masuk ni dulu nak. Oregano. Oregano. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ikut masing-masing, nak banyak boleh, nak sikit boleh. Saya sedang-sedang yang sedang-sedang saja. Nampak macam lama tapi saya sikit-sikit-sikit ya. Oregano sudah. Ah, kejap lagi. Bagi dia bau. Oregano ni bagi bau wangi. Kebanyakan pasta yang pakai oregano. Saya suka letak black pepper juga. Okay, ini kita kena bekerja keras sikit. Yes. Kazi masuk tak Kazi? Kazi masuk tak? Okay. So kita punya pedas ni adalah pedas daripada black pepper. Bukan pedas cili padi, bukan pedas lada kering kisar. Okay. Dia masak ikut perasaan ya. Dia tak masak. Ah, Tia Raiza masuk. Asyik dia macam selalu lah saya post tu. Dati Aizah mananya capati. Deliver lah kat sini sikit. Delivery, delivery. Okay. Sikit lagi. Alright. Lepas masuk dua bahan ni. Okay, biasa orang pakai perasa ni. Saya gunakan juga supaya masakan kita jadi lebih sedap kan. So, saya gunakan apa tau? Suleha, mana Suleha? Ini sudah semua perasa saya tu.
Ini dah siap. Masih suka pakai ini. Yang cute. Cute. Tidak suka kalau ini. Okay. Saya tak pakai Ajinomoto. Saya pakai cute. Cute nor. Cute. Ayam. Memandangkan kita banyak, saya punya lasagna saya boleh tahan. Saya nak buat dalam dua bekas, satu bekas besar, satu bekas kecil. Saya letakkan satu. Alright. Razie tengah sibuk mengarang puisi katanya. Alamak, okey tak apa. Okey. Tengok, dia dah sebati. Barulah saya masukkan prego. Okay, sebetulnya prego ni cuma untuk apa sukatan yang saya tulis dalam apa orang kata IG story yang awal tadi. Kita punya, kita hanya perlu guna prego yang botol sederhana tu. Maknanya ni yang besar sebab puas cari dekat banyak supermarket dah habis. Orang borong. Semua takut kan? Okay. Semua dah borong. Jadi saya minta apa saya beli dekat kedai runcit mana. Entah tiba-tiba ada. So ada yang besar saja. So saya pakai separuh eh. Saya pakai separuh sebab ini memang besar. Prego traditional. So kita letak prego eh. Bismillah. Kadang-kadang bergantung pada anda lah. Anda nak letak banyak mana pun boleh. Nak rasa dia punya kuah tu lembek, macam mana, lebih kuah boleh. Tapi biasa lasagna ni kita tak boleh lembek-lembek sangat kan. Nanti tak cantik. Dia ada basah-basah yang macam tu. Basah-basah pun bukan basah minyak. Basah dia punya sos tomato tu. Okay, macam tu. Alright. So, tambahkan lagi kesedapan. Saya akan menggunakan sos cili 2 sudu, sos tomato 2 sudu. Sebab apa? Sebab tu tau, bila saya tambah, biasa akan tambah-tambah ni dia jadi lain macam sikit. Saya sos cili dulu. Satu. Dua. Okay. Tomato pula eh. Api besar mana? Api sederhana je. Masak prego. Masak lasagna ke apa ke. Kita kena. Saya rasa western ni tak susah sangat pun. Api sederhana je. Dua sudu. Alright. Okay tak sofa? Tok T kacau arah lawan jam. Kenapa Suliha? Lawan arah jam. Oh memanglah saya arah lawan jam. Macam ni. Ikut macam orang buat tawar apa semua kan. Memang saya selalu macam tu lah. Tak tahulah kalau ni sebab kamera hadapan dia nampak terbalik kan. So ada orang Pahang kat sini, so cakap Pahang. Ini kau nak beritahu kau masak lasagna ala Siti Nurhaliza orang lebih. Saya boleh pakai, saya boleh cakap Pahang lebih bagus kalau ada geng. Macam Kak Syahira ke, Kak Z ke, baru terjadi. Saya rasa semua saya dah masuk kan. Senang je. Dah siap pun dia punya kuah lasagna ni. Dia punya inti lasagna. Okay, tak berminyak.
Which is nice. Tinggal lagi, saya tak rasa lagi kan. So inilah masanya untuk merasa. Okay, ada soalan? Boleh tanya? Nyanyi sambil masaklah. Yelah kan? Boleh, tak ada masalah. Dah kahwin dah pun. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan dia mengelegak seketika. Tak payah tak garam. Tak payah tak apa-apa. Sedaplah. Nyam. Selera rasa saya. Tak iyalah. Kalau nak tak garam, boleh juga. Kita pulang kepada masing-masing. Sebab nanti sos cheese kita memang akan kita tak garam sikit lah supaya dia masin. Masin-masin lemak. Bukan kidal lah, ini sebab kamera depan. Boleh tambah sikit kot. Kan? Tapi dah sedap kan? Dah sedap, tapi saya tambah je lah. Untuk rasa yang lebih lengkap. Kita tak garam. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So, bila kita punya ni dah siap, impi dah siap, benda yang paling rumit adalah untuk masak krim putih. Sos krim dia sebab lama Cik Oi kena kacau sampai daripada dia cair sampai dia jadi pekat. Itu paling leceh sikit lah. Itu yang kalau orang tak ada masa, memang tak boleh lah masak lasagna ni. Kalau nak buat sos putih sendiri. Saya rasa lagi, saya cuci dulu. Bagi dia masak lagi lah sikit. Ada apa soalan? Kak Iti nanti buat live roti yang kuah kecah. Nak juga roti resipi kuah kecah ke? Nanti saya buat, okey? Kak Iti lawalah baju tujubah ke kadigan ni, kadigan. Tapi kadigan ni panjang. Dia nampak tujubah. Tudung Ariani. Tudung lama lah ni. Tudung sekup masuk je daripada Ariani. Okay. Kak Z, mana Kak Z? Datuk Siti nak rasa masakan Tok T. Okey. Dia macam ni lah ya. Kita sama-sama berdoa semoga sangat pedas. Tak nak pula hitam. Semoga coronavirus ni cepat berakhir di negara kita. Bila berakhir, senanglah kita nak buat aktiviti. Kalau ada yang nak saya berniaga jual lasagna bulan puasa, bolehlah kita buat. Tapi kalau ada coronavirus ni susah lah kan. So haraplah semua bagi sama-sama sokongan, tanggungjawab. Janganlah keluar rumah kalau tak ada hal penting. Mana yang masih yang memang betul bekerja, yang perlu keluar rumah, habis kerja, balik cepat-cepat. Jaga kebersihan, cuci tangan, mandi, baju basuh apa semua, barulah jumpa dengan orang tersayang, keluarga. Jangan ambil mudah kerana ini bukan satu virus yang mudah diubati. Jadi saya pun seminggu ni agak keluar juga sebab melawat ibu mertua saya sakit. Tapi Alhamdulillah sekarang dah semakin pulih. Alhamdulillah.
Pergi ke hospital je. Lepas tu balik rumah. Okey. Sudahlah ya. Dah siap. So saya nak tunjuk macam mana buat dia punya sos putih pula. Sebab sos putih ni sangat susah. Bukan susah lah. Saya cerewet. Nak kena kacau. Okey dah. Saya pun buat lasagna. Okey. Alright. Sekarang sudah sini. Kenyang lah macam ni. Rasa lima kali. Sudah kering. Sudah. Nampak kan? Okay. Saya letak lasagna ni kat sini. Sebaik. Okay. Sos putih. Kita kemaskan ini. Sos putih ni ha, kena kawal. Dia punya api kan Suleha kan? Suleha pandai buat sos putih. Dia dah terror sebab memang sos putih ni selalu saya bagi dia orang je buat. Banyak masa nak kena pakai. Bukan nak kena pakai, nak kena gayu. So, selalunya Suleha dah buat siap-siap. Tapi kali ni sebab nak tunjuk satu persatu, kita kena tunjuk lah. Satu persatu. Teman. Okay, bahan dia adalah ini. Kan craft cheese ni yang anda selalu makan pagi-pagi. Okey. Kena 8 keping. 8 keping cheese craft ni. Kemudian susu. Saya suka pakai susu Dutch Lady. Kotak kecil ni. Ha? Kita boleh pakai 4 kotak. Dan juga kita perlukan tepung gandum. Sebab nak pekatkan dia lebih mudah. Tapi still kena manja. Plantar ni banyak mana ya Suleha? Agak-agak je lah ya. Sampai tu cair. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi saya letak. Selalu saya letak berapa sudu Suleha? Dua. Okay. So boleh masuk di sini. Alright. Dua sudu plantar. Kita cairkan ya. Full cream ya. Saya pakai susu full cream. Okey, bagi yang tak sempat tengok daripada awal, nanti saya akan save. Dan juga saya akan masukkan dalam YouTube saya lah. Senang. Masuk YouTube, anda boleh tengok. Saya cairkan. Saya tak sikit lagi lah. Saya suka makan pelantar. Ada tak orang macam saya suka bau pelantar? Taknya. Okey, saya cairkan dulu. Pelantar ni. Oh, yo. Ha, tak apalah, nanti next time bolehlah cari bahan-bahan dulu. Lepas tu ikut saya punya resepi, okey? Alright, pelantar dah cair. Kemudian kita masukkan cheese ni yang sebab dia kan macam ni, nak kasih dia lembut. Bismillah. Sekeping. Suleha masuk semua ya, Suleha? Sikit-sikit lah. Hancur masuk lagi. Okay. Sekeping, hancur, masuk lagi sekeping. Gitulah caranya. Okay. You. Hi. Okay, kau ibu-ibu semua. Mana yang tak pernah cuba lasagna, anda boleh cubalah. Saya dulu pun macam, tak tahulah nak buat lasagna. Tapi keinginan nak buat tu ada. Sebab tu saya Google, cari resepi dan cuba buat. Pertama kali tu memanglah tak berapa nak jadi. Tapi bila buat dua kali, tiga kali, baru cantik. Dan rasa dia lagi sedap. Waalaikumsalam. Afiah mana? Okey, sekarang ni time Afiah tidur. Sebab tu Afiah tak kacau saya. Kalau tak, dia dah jerit dah. Okey, kita cairkan lagi.
Nak senang kerja memang kena satu persatu kan? Kalau kita masuk semua sekali, kalut lepas tu dia, cheese dia tu nak nak kasih cair tu memang ambil masa dan wahlah kita nak mengacau-ngacau dia. So kan senang bila dah cair macam ni. Okay, masuk lagi. Lama sikit tak apa ke? Minat lemah lembut Tok Ti sopan santun. Amin. Cheese di amin. Tengok Soleha jawabkan amin. Saya punya cheese 8 keping ya, tuan-tuan dan puan-puan. So kita bolehlah masuk dua-dua pula sebab dah mudah sangat. Tadi dia dah. Sambil tu jangan lupa sebab pasta tu saya dah rendam awal-awal dengan air biasa saja supaya pasta tu lembut bila kita bakar jadi sedap. Ada setengah orang memang tak tak rendam langsung tau. Tak rendam langsung dia punya pasta. So dia kata pasta tu akan lembut masa kita bakar. Oh, masing-masing punya cara. Saya okey je. Tapi saya suka rendam supaya memang ada beza dia. Bila dia lembut tu rasa lebih sedap bila kita makan. Rendam bukan dengan air panas ya. Saya guna rendam air biasa saja. Pasta. Untuk berapa orang makan? Okey. Untuk saya rasa 8 orang boleh makan. Tergantung. Okey. Ambil. Okey, last. Lepas ni kita masuk susu. Api kecil ke Soya? Kecil. Ha, okey. Inilah masanya untuk kita kontrol api. Sebab bila masuk susu, kita tak nak dia berketul-ketul, tak cantik. Kita kena kecilkan api. Okey, macam tu boleh? Boleh. Masak sikit. Biar cepat dah. Oh, okey. Ui, besar pula. Okey. Alright. Ini cheese dan bread. Masuk gula kan? Masuk susu. Okey. Susu. Jangan itu saya aduk ini ya. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk susu. Jangan berhenti kacau. Itu dia punya rahsia untuk mendapatkan dia punya krim yang cantik tak berketul-ketul. Ha, gitu. Hai CF. Masak pun cantik. Cantik ke? Boleh lah. Hai semua. Gitu kacau lah tuan-tuan dan perempuan. Sampai kacau tu ada yang nak nyanyi boleh nyanyi. Saya tengah tengok kalau ada soalan saya boleh jawab. Saya dah berpeluh-peluh dah ni. Nampak? Kebaikan dia kan kita ada dekat dapur. Kita ada sauna. Semua jadi. Setengah tu yang last sekali adalah kita letak tepung gandum untuk pekatkan dia. Hai, Assalamualaikum. Peminat daripada Indonesia. So, Soleha kacau. Soleha. Ya.
Tapi ya dah okey, dah tinggal sos putih aja. Sudah kacau ya. Sambil tu saya layan you all dulu lah. Kacau ni biasa tak payah tengok lah kan. Kacau sampai dia pekat sikit-sikit. Betul Soleha letak apa, tiga cawak, tiga sudu tepung gandum yang telah kita bancuh dengan air. Nanti lambat sikit. Tapi tak semua ke? Oh ya. Okay. Alright, saya nak ambil. Oh you, saya nak ambil handphone ni dulu. Saya nak. Hai Soleha. Hai Kak Soy. Hai. Alright, ha, perlu dah. Okay, sementara sos putih nak betul-betul pekat. Apa? Perlu saya. Karipap sardin nanti saya buat eh. Karipap sardin janji. Roti kecah pun nak juga. You all. Nanti saya kongsi. Telur mata kebau nak juga. Masya Allah. Lagi air masak. Masak air pun nak. Okay. Dia kata muka Soleha flawless. Soleha. Muka kamu flawless. Simplicity lah. Okay. Ada soalan ke? Sebab saya akan bagi peluang sementara kita tunggu sos kita nak pekat. Ada soalan saya boleh jawab, tapi sebelum tu saya minum air. Dahaga. Okay. Sekejap. Okay, air saya menggunakan kuku. Kita minum air room temperature. Okay. Tolak je. Minum air banyak tau dalam musim yang sekarang ni, untuk jaga kesihatan, supaya tekak kita dan badan kita tidak kering. Minum air dari napis air kuku. Terbaik. Okay. Aduh. Tempoyak patin resipi Mak Salma please. Okay. InsyaAllah kita cuba buat lah. Kita ada 2 minggu. Dah kurang dah. Ada 13 hari lagi. InsyaAllah. Nanti kalau free saya boleh kongsi dengan anda. Sambal tumis petai. Ui, banyaknya. Banyak permintaan. Okey, nantilah saya buat apa, buku resepi. Ayam belado, kaki ayam belado. Itu semua favourite saya. Ya, yeah, Afia tak ada. Afia tidur. Tunggu Afia bangun pukul 4:30. Minum. Ya, yeah, Nora Syikin. Awak selalu nyanyi lagu saya. Terima kasih. Ada soalan, saya tengok kat bawah ni. Dekat ruangan kotak ni. Tok T tolong save live ni. Okay, saya akan save. Sekejap ya, saya tengah melihat apa saja. Okay, kita ambil lah soalan ni sebab bagus kan. Bagi advice kepada mereka yang masih keluar rumah. Okay, saya rasa kerajaan dan juga ramai pihak yang dah selalu ingatkan apa keburukan kalau kita masih keluar rumah tanpa sebab. Contohnya macam saya saja nak keluar lepak kat kedai makan, saya saja nak jumpa kawan. Ini boleh mengundang kepada masalah di mana jangkitan virus corona tu senang akan berjangkit kepada anda sekiranya anda bertemu dengan orang yang membawa virus tersebut. So sekarang ni kita tak tahu siapa yang pembawa. Okay, sorry sebab poor connection. Okay, kita tak tahu siapa yang pembawa sebab setengah orang dia tak ada simptom tau. Di awal tu memang tak ada simptom yang menunjukkan dia ni batuk, dia ni demam dan sebagainya. Jadi mungkin orang tu adalah pembawa.
Dan bila keluar di tempat awam, berjumpa dengan ramai orang, chance dia adalah sangat tinggi untuk kita sama mendapat virus corona ni. So, cara yang terbaik yang setiap negara buat adalah memang macam ni lah. Kena, ada setengah tu lockdown, dia panggil lockdown. Dan kita ni pengawasan pergerakan. Tapi oleh kerana ramai juga yang buat kerja kat luar, ada yang nak keluar, beli jumpa kawan dan sebagainya, saya rasa akan jadi lebih teruk. Akan kerajaan akan ambil tindakan yang lebih lagi. Marilah kita sama-sama bantu kita punya barisan hadapan, contoh macam nurse, doktor, semua pihak hospital, tolong diorang untuk memudahkan kerja mereka dan menyelamatkan lebih ramai lagi nyawa. Bayangkan kalau dah kena tu, susahnya macam mana, tak boleh berjumpa dengan kaum keluarga, tak boleh dahlah sakit, tak boleh bernafas dengan baik. Jadi fikir sendiri, apa nak buat, apa tindakan yang anda nak buat, nak keluar rumah, fikir banyak kali. Bayangkan kalau anda terkena, anda pegang je apa-apa barang yang di luar tu, kena pula daripada orang yang daripada positif, dah berjangkit dengan anda, anda bawa balik kat rumah, itu akan memberikan satu virus merebak habis sampai satu keluarga kena. Jadi kesedaran sendiri tu perlu ada. Kalau anda sayangkan keluarga, sayangkan diri sendiri, lebih baik anda ikut apa yang telah kerajaan sarankan, apa yang pihak Kementerian Kesihatan sarankan. Dan di rumah juga pun jangan lupa sediakan sanitizer, okey? Itu komen presiden panjang . Ha, nak beritahu tu susah now nak faham. Mak-mak dah. Okey. So tu saya kongsi live-live ni supaya anda boleh, yalah, bila ada masa terluang, tengoklah apa yang saya boleh buat dan kita boleh kongsi ilmu memasak ke apa ke. Okay. Okay. Tok T, bila nak buat konsert lagi? Okay, macam ni ya. Memang alhamdulillah apa yang kebetulan saya, company saya, SMP plan, team saya plan untuk tahun ni. Dah pekat ke? Dah pekat Suhaya? Okay, sikit lagi nak pekat. Bila dah masuk tepung gandum tadi, lagi senang, lagi cepatlah dia pekat. Okay, Tok T nak, bila nak buat konsert lagi? Alhamdulillah, kita punya plan untuk tahun ni untuk rehat seketika tu memang kena pada waktunya. Alhamdulillah. Bayangkan kalau saya plan nak buat konsert ke, nak buat secretary suite dan bulan 4 dan sebagainya, memang kena batal lah. Memandangkan keadaan yang meruncing sekarang ni. So alhamdulillah, saya syukur kepada Allah, apa yang saya plan kena pada keadaannya. Sekarang ni memang saya dah selesai merakamkan lagu untuk album. Album saya, cuma kita nak keluarkan ni, saya plan untuk keluar pada bulan April sebab saya punya anniversary dalam industri seni. Cuma ada beberapa perkara saya tak boleh buat. Last punya pekerjaan, contoh macam cover album dengan, alamak, terputus-terputus je. Okay. Cover album dengan music video saya belum boleh buat lagi. Music video adalah untuk lagu Tujuh Nasihat. Belum sempat buat sebab kita kena ni kan lockdown. InsyaAllah saya cuba, harap-harap keadaan makin okey, kita boleh siapkan pada bulan April untuk dikeluarkan. Okey. Saya excited sebab banyak lagu-lagu yang okey, yang best, lagu baru dari komposer baru Malaysia, Indonesia. So nantikan, okey. Seterusnya. Tujuh Nasihat. Itulah, kalau tidak kan ada anugerah meletup, kita plan untuk perform. Tapi keadaan tak mengizinkan, tak mengapa. Mungkin lepas April ke nanti, lepas raya ke, mungkin akan ada lah anugerah meletup. Okay. Okay. Kita last. Okay. Halim Madu, suami saya. Saya memasak aktiviti Tok T kat rumah semasa RMO ni. Okay.
Saya semalam saya ada kongsi, nasib baiklah alhamdulillah kita daripada awal dulu pun memang buat aktiviti memanah. Jadi banyak perkara boleh buat kat sini, kat rumah. Memanah, boleh saya masuk gym, saya boleh memasak, saya boleh spend time dengan Afia. Berenang pun boleh kalau nak. Jadi kalau anda kat rumah tu, bila ada anak-anak, buatlah aktiviti dengan anak, melukis ke apa ke kan. Bagus juga. Okay, seterusnya. Ada tanya tentang resepi tadi. Daging hancur tu kalau ganti dengan daging burger boleh ke? Boleh je. Tak ada masalah. Sebab bila daging burger tu, kita lenyek-lenyek dia jadi daging hancur juga. Sebab dia dia buat pada daging yang lembut kan? Boleh-boleh. Tapi daging burger tu kalau anda potong-potong masa dia tengah apa, tidak beku lah kan? Daging burger tu anda boleh cincang-cincang-cincang-cincang-cincang. So jadi kreatif lah. Boleh tukar juga. Jadi jugalah dia daging hancur. Ada lagi soalan? Dah eh Soleha? Sikit lagi. Okay. Mak Iti, okay. Ramai peniaga naikkan harga minyak mentah, okay. Okay. Ini soalan best sebab bukan semua orang boleh. Tengok-tengok sekejap eh. Sambil-sambil tu. Kan dia dah pekat sikit lagi. Masih jaya. Betul-betul dia masih cayak. Suleha pun pandai cakap kedah. Cayak. Okay, macam mana nak control stress dan emosi? Nak tengok Dato' K? Apa lah Dato' K? Hey. Sat lah ya. Durian. Nak durian? Dia nak apa? Nak air kelapa? Nak air kelapa? Saya boleh banyak-banyak lagi. Kenapa? Boleh lah. Biar pecah dulu, Muhammad. Kenapa? Hmm. Buka peti ais je lah, buka peti ais je lah, sayang. Sekarang ini kita ada pengawasan ke dapur. Kamu yang duduk kat rumah, asyik pergi dapur je, buka peti ais. Okay, saya boleh cakap lah. Macam mana nak kontrol stres dan dan emosi, tak nak jadi pemarah. Okay, dia macam ni je. Semua orang boleh marah. Saya pun kadang-kadang marah juga. Cuma ada. Eh, tak ada ke? Tak adalah. Adalah? Tak ada, tipu. Hai, Soleha. Kamu tak tahu ke bila saya marah? Mana ada. Saya marah tau. Bila marah. Ha. Minum je. Okay. Jawab balik soalan tadi. Okay, pertama ada setengah orang, dia marah, dia akan lepaskan. Sebab itu cara dia. Dan macam tu cara dia lepaskan kemarahan dan hilang stres dia. Ada setengah orang, dia diam. Diam, gigit ketak gigit. Gurumnya. Ada orang macam tu. Ada orang. Dia dah tahu. Ada orang kalau marah dia terus keluar rumah. So bagi saya paling penting adalah bila kita marah pada benda yang kita rasa tak sepatutnya tu, kalau boleh elakkanlah. Itu untuk kesihatan jantung kita juga. Kalau kita rasa nak marah je, kita astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Satu lagi, biasanya kalau nak marah ni, kita kena fikir, kenapa dia buat macam tu?
Bila kita tahu sebab dia buat silap tu ke apa, barulah kita tak jadi marah. Tapi kalau kita dah bagi chance sekali, dua kali, kali ketiga buat lagi, memang patut kena marah. Okay? So control stress dia adalah selalu istighfar je lah banyak-banyak. Diamkan dulu. Kadang agama kita kena ambil sembahyang, kena solat, kan? Buat cara macam tu. Kalau tak, diam je dulu. Nanti bila dah sampai waktu dia, kita rasa memang patut kena marah, marah je lah. Okay, adik Ju. Alah, adik Ju masuk juga. Adik Ju ni sepupu saya, kerja lama dengan saya juga. Tengok dia tulis tu. Kalau nak tahu Kak Iti ni marah, dia diam. Tu dia tengah marah lah. Itu saya. Itu kategori Siti Nurhaliza, marah diam. Diam ketak-ketak gigi. Tapi kalau dah ketak sangat tak boleh tahan, dia sound baik-baik. Sound dia lembut tapi melekat di hati dan menjadi mimpi ngeri selama 1 tahun. Itu lama eh. Ha, gitulah gaya ya. Eh? Apa Zulha? Oh, peti air ada berapa? Mana? Oh, okay. Itu kecil-kecil je. Okay dah. Sorry ya, saya tengah berborak dengan mic plug. Okay. Seterusnya, Soleha dah ke? Sikit lagi. Itu saya cakap nak buat dia punya. Memang ini mama. Kalau tak bekas, macam mana? Okay. Kasih. Okay. Mana soalan ni? Cik, Maiti main game dalam phone tak? Okay. Okay, resepi ketam telur masin. Boleh-boleh nanti saya buat ya. Pada hari yang ke-8. Okay. Maiti main game dalam phone tak? Okay. Saya tak tipu, saya pernah main lah. Main apa tu yang bulat-bulat tu? Yang so sweet. Bila kita dapat bom-bom-bom-bom tu apa? Orang panggil apa? Saya dah lama tak main. Siapa tahu? Yang beratur-beratur tu lah. Bila kita dapat dia punya sama color tu. Apa nama? Siapa tahu nama game tu? Saya lupa. Candy Crush. Yes. Saya main jugalah Candy Crush. Tapi saya main Candy Crush sampai level ataupun sampai part yang dia minta kita beli tu saya tak beli. Sebab saya tak sukalah kalau beli-beli ni. Habis duit kalau orang betul-betul hardcore, dia tak kisah kan. Beli nyawa, panggil. Beli nyawa, pakai duit apa semua. Saya suka main. Kalau masuk Facebook tu, saya tunggu kawan-kawan yang hadiahkan saya punya turn untuk bermain lama sikit. So itulah, saya tak suka main game yang pakai duit. Boleh? Okay. Selain pada tu, saya suka juga game yang menembak, sharpshooter. Saya ada pernah download lah juga game tu. PUBG? Apa yang panggil PUBG ya? PUBG PUBG apalah. Saya tak pernah try sebab saya tak ada masa. Saya ada anak dan ada banyak pekerja yang perlu dilakukan. So saya tak layan lah PUBG. Tak tahulah kalau tiba-tiba satu hari saya teringin nak main PUBG kan. Okay. Saya suka kucing. Ni soalan yang tulis kat sini. Saya suka kucing. Memang saya suka kucing. Tapi saya takut bila kucing tu dah start liar ke, dia start macam tiba-tiba meloncat kat saya, dia ada kuku tajam. Tu saya takut lah. Kalau dia kecil, saya suka gila. Tapi Afia suka kucing. Cats. Ibu, meow meow. Saya ingat nak beli dia kucing. Apa sahaja Soleha yang jawab? Tak, saya takut.
PUBG. PUBG. Oh, sebutan dia PUBG. 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 Okay. Apa-apalah. Okay. Nampaknya krim kita dah mulai pekat. Sekejap, Suleha. Oh, dah mulai pekat. Okay, nanti sejuk pun pekat ini. Cantik. Nanti dia lagi sejuk, dia akan lagi pekat. Betul, Sol. Ini yang selalu masak untuk saya. Taklah. Apa pula tak? Nanti dia masak sendiri. Banyak. Kaki-kaki tu dia masak. Kaki belado. Okay, Sol. Kan, ya? Boleh. Okay. Jom kita mulakan cara untuk... Ya? Ha, boleh. Tak, saya boleh letak kat sini. Ada apa-apa tak? Tu bekat tisu, bekat tisu tu. Bekat tisu. Tu 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 tu. Tak boleh tu, tak berat. Okay. Alright, sekarang ni adalah cara untuk kita susun ni. Saya dah rendam. So, bila kita rendam, dia akan jadi putih macam ni. Dia dah lembut lah kalau jadi putih macam tu. Asal dia keras. Dan warna kuning sos, saya cuci tangan dulu. Maiti, nak belikan adik saya set cuci muka. Order Maiti sesuai untuk adik saya 14 tahun. Okay, produk simple. Okay, ini inti dia tadi. Kan elok je. Kat. Menarik tertarik the bomb. Okay, nampak kan? Saya nak susun dia punya pasta. Oh, saya punya tadi mana? Mozzarella. Okay, sekejap. Kita buang dulu lah air ni. Okay, pasta dia macam ni. Haa, ni kita susun. Pertama, letak pasta dulu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Susun pasta anda dengan menutupi semua bahagian. Nampak tak? Nampak kan? Okey, macam ni. Alright. Itulah, kalau lama sangat pun lasagna kita boleh jadi lembek. So ada yang akan berkoyak. Hai, saya kembali lagi. Tadi kan dah cukup 1 jam. Biasanya live kita akan habis. So saya sambung eh. Okay. Macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, nampak? Saya susunkan pasta dia. Lepas tu, kita letaklah atas dia yang apa? Inti lasagna. Kita ratakan. Nampak kan? Okay. Tak payah tebal-tebal sangat. Sebab kita akan buat beberapa layer. Tapi biasanya kalau lasagna saya suka buat. Kebiasaannya lasagna saya 2 layer je. Okay. Dan kita akan bakar lasagna ni selama lebih kurang 30 ke 40 minit. Gitu dengan api 120. 100. Berapa tu saya buat? 70. 170. Tapi anda boleh tengoklah sambil-sambil tu tengok. Kan? Takut dia terlalu hangit pula. Okey dah. Saya buat tak terlalu tebal. Lepas tu baru kita masuk ni sos putih. Boleh ni lagi. Nanti dia kering kan. Okay.
sini jap, saus putih. Dekat sikit. Ha, okey. Saus putih ya. Bismillah. Senyap je. Nyanyilah sikit Suleha. Kabur nanti. Lari semua. Nyanyi lagu tu yang kamu suka tu. Lagu Indonesia tu. Lady yang suka nyanyi. Let it go. Nyanyi lagu apa? Let it go. Let it go. Kalau saya nangis, Lenny yang suka nyanyi. Oh ya. Yeah. Lenny nyanyi lagu Let it go. Sedapnya, memang sedap. Nak rasa, anda nak saya jual, wah gitu. Yummy. Soleh tak letak garam ya? Ni tadi cheese ni. Hai, rasa. Sudah masih. Ada cheese sedapnya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia. Dah. Oh, layer dengan Soraya yang tengok daging masak. Siapa? Siapa? Siapa tengok saya? Soraya tengok daging yang buat gantian. Okay. Kita letaklah mozzarella cheese. Tak rasa. Ha? Apa? Rasa. Saya letak atas ni dulu. Saja saya letak atas dia. Manja-manja. Hidung kamu hitam kenapa? Ha, saya suka tabur cheese dia. So dia double cheese. Enak. Cheese dia meleleh nanti. Ha. Hanya dia kasihain nanti dia. Ha, mungkin kamu dah kenapa? Orang tengok. Ini namanya tadi. Apa dia langgar tadi? Rajin. Pokok apa dia langgar? Dan tak tahu lagi sampai jatuh. Bila? Itu kan. Apa? Oh, hari tu yang kamu langgar dinding tu. Ha, oh, yang ada lagi. Yang motor tu habis. Kamu langgar lagi? Ya hari Allah. Tu. Kamu ni apa eh? Besi eh? Okey, saya letak cheese sikit. Baru kita letak kembali kita punya pasta. Alright, susun balik pasta. Susun balik. Kuali dah ni. Saya ingat nyamuk tu dah terhidup. Rupanya. Wow. Satu selongkol sisik, mana baru satu ketumbar lebih. Enak ya? Kamu bagus gelakkan dia. Apa tu? Okey. Aku melekat. Okey, yo. Eh, cukup tak? Untuk Datuk? Itu cukup bang. Itu kecil je. Alright. Okey. So, kita buat lagi sekali. Sama je. Cara dia sama je. Potong itu. Uh-huh. Letak balik inti. Lepas inti, kita letak sos putih. Lepas sos putih, kita letak mozzarella cheese. Saya jimat-jimat sebab nak buat untuk Datuk punya satu bekas. Eh, cukup tak? Bekas. Cukup. Cukup je. Ibu Rosi ni tak sen. Biasa tau. Ibu Rosi. Itulah tadi lupa. Okay. Pimpis je. Jangan takut tebal ya. Biar enak. Gitu. Hah? Alright.
Okey, Datuk punya bekas mana? Ni. Ini boleh makan anak-anak. Boleh bagi anak saudara. Mereka suka sangat. Okey, kan saya dah letak ni. Inti kita letak krim. Masya-Allah lupa. Krim. Yummy. Okay. Ada yang minta save ya? Okey lah, saya save. Yang awal tadi saya dah save. Saya dah share, sorry. Saya dah share dekat dalam IG story saya. Nanti saya akan letak juga dalam saya punya YouTube tau. Dia krim. Krim ni yang buat sedap tu. Kalau nak tahu siapa budak-budak suka cheese ni, buat sendiri lagi untung sebab kita boleh lebihkan cheese yang kita nak letak. Kalau kat kedai mungkin kurang, kan? Ya, selalu orang niaga. Jadi kalau kita masak sendiri ni, puas hati. Itu dia. Sini sikit. Alright. Seterusnya saya nak kena letak. Mozzarella cheese. Kalau untuk last ni kita kena tutup lebih sikit lah. Tutup semua. Saya nampak putih. Ini kamu pulang nanti kamu bisa buat ini enggak? Orang jualan. Orang Indonesia suka. Orang Indonesia tak pandai makan ke? Pandai lah. Memang, tapi kalau jualan? Enggak. Lebih apa? Pada makan kampung lah. Senang. Beli apa? Pergi kebun. Pergi kebun je lah. Senang. Susah nak beli masak ni. Dari datang ke Indonesia. Kampung yeah. Kita. Kampung kamu? Nanti kita ajak pergi ke apa tu? Bromo. Bukan. Oh, Gunung Bromo. Oh, cantik tu. Memang. Cantik memang. Saya. Banyak. Betul. Kanzara juga ada pergi tadi. Hah? Kanzara. Oh. Kanzara yang ini bagi mangga tu. Saya kata dia nak shoot music video kat Gunung Bromo lah. Nah, datang lagi. Tak jadi. Tunggu balik. Bila? 10 tahun lagi. Oh, tak kahwin dia. Ah, memang. Okay. Oh, so ya kita ada discussion. Borak-borak pula santai-santai. Ada yang komen orang Indonesia suka lasagna lah. Oh suka. Oh okay, sorry marah dia. Okay. Aku ini orang Indonesia. Kita letak last kali untuk ni kita letak mozzarella cheese lebih sikit ya untuk atas dia tutup dia ni. So kita boleh letak banyak supaya jadi lazat lagi lah lasagna kita. So ini dia, saya letak tak nampak kita letak lebih sikit ya, tuan-tuan dan perempuan. Ini ada satu je Soleha? Satu je. Satu je. Dia tu kan beli balang tu. Adalah dalam balang ni. Ini dah tapi dia kecil. Ah, kecil-kecil tak boleh pakai. Nanti banyak-banyak air suai. Okay. Apa nanti bekas tu Datuk yang kecil. Yummy, yummy. Saya kadang saya buat lasagna, saya tak makan. Sebab saya tak makan sangat cheese. Sebab saya, orang panggil apa ya, tak boleh makan tepung, cheese apa ni semua. Lactose intolerant. Ha. Lactose intolerant saya. Dia nak siap. Dah nak siap ni, nak bakar je tinggal. Yeay, dah. Kita dah panaskan oven. Alright, okay anda tengok eh. Inilah hasil dia. Ah, buat lemang. Apa? Nanti bila nak buat lemang. Buat lemang. Susah. Susah. Tak pernah bagi orang yang pandai buat lemang tu buat. Nanti kita semua nak buat nanti susah tak? Sedapnya bau cheese. Okay. Ni dah siap. Yeay, tinggal saya nak bakar.
cuci tangan aja, eh? Dah sudah ada panas tak? Sudah. Buka aku ini kat tinggal. Ah, Suleha tunggu. Tengok, okay. Tunggu tu, kamu watak. Watak seterusnya. Okay, tengok ini Suleha. Tengok tu, tengok kita punya. Sudah. Okay, kita bakar. Tinggal tunggu. Okay, kita bakar. Pada suhu 170 dan selama 30 minit. Boleh? 30 minit ke 40 kita tengok dia punya warna. Okey. So dah siap lasagna tengah masak. Saya nak buat Datuk punya. So saya rasa anda semua pun dah tahu resepi saya untuk lasagna. Nanti dah masak saya tunjuk macam mana pula hasil dia. So okey. Cukup. Cukup lah ya live. Cukup. Nanti kalau ada lagi soalan ke, ada masa, saya kongsi lagi resepi yang lain. Nanti saya buat poll untuk anda undi. Anda nak resepi apa, anda pilih. Okay, boleh? Terima kasih. Jaga diri. Jangan suka-suka keluar rumah. Jaga kesihatan dan juga kebersihan. Bawa selalu hand sanitizer ataupun wet tissue ataupun sabun. Cuci tangan selalu. Pakai mask dan sayangi dia anda. Kerana kita semua sayangkan anda juga. Okey, jaga kesihatan dia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.